pemirsa, saat ini saya sedang berada di Koperasi Mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung, di mana sedang berlangsung dialog kandidat Presiden Mahasiswa Jurnalistik 2016-2017. Berikut laporannya. BMJ Jurnalistik UIN Sunan Gunung Jati Bandung mengadakan dialog kandidat Presiden Mahasiswa Jurnalistik periode 2016-2017. Acara ini dimoderatori oleh Restu Sauki. Warga jurnal yang datang menghadiri acara tersebut terlihat antusias dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan kepada ketiga kandidat. Ketiga kandidat itu diantaranya Bagus Ahmad Rizaldi sebagai nomor urut 1, Januar Arhanda nomor urut 2, dan Todi Badai nomor urut 3. Ketiganya memiliki kredibilitas yang tinggi karena dilihat dari mereka juga kan hasil dari pemilihan dari angkatannya juga. Jadi mereka memang memiliki kredibilitas yang tinggi dan track record yang cukup bagus menurut saya. Jadi ini sangat layak untuk jadi calon presma. Jadi tidak ada yang sampai sekarang sebetulnya saya masih bingung sih karena ketiga-tiganya cukup baik. Visi yang disampaikan oleh ketiga kandidat yaitu kandidat pertama, Bagus Rizaldi, ingin memunculkan potensi mahasiswa. Kandidat kedua, Januar, ingin menjadikan jurnalistik UIN Bandung lebih dikenal luas. Kandidat ketiga, Todi, ingin menjadikan mahasiswa lebih kreatif. Acara ini berlangsung dalam beberapa sesi, yaitu pemaparan visi-misi, sesi tanya-jawab, kemudian sesi di mana audiens dapat mengkritisi atau berkomentar soal jawaban dari kandidat. Untuk tanggal pemilihan, jatuh pada Rabu 21 Desember 2016, pukul 8.00 sampai 14.00, bertempat di Aula Student Center lantai 1, dengan membawa kartu tanda anggota mahasiswa jurnalistik atau sertifikat koma. Ya itulah pemirsa, dapat kami laporkan mengenai dialog kandidat Presiden Mahasiswa Jurnalistik 2016-2017. Saya Solehan beserta tim liputan melaporkan untuk Bandung Akademik.